Selamat datang di Universitas Medan Area, pusat pendidikan yang mengedepankan teknologi dan inovasi. Mari kita eksplor program studi Teknik Informatika yang siap mempersiapkan Anda untuk masa depan. Program studi Teknik Informatika berdiri sejak tahun 2016, di mana saat ini telah terakreditasi baik sekali dari BAN PT. Program studi Teknik Informatika menjadi program studi ke-6 di bawah pengelolaan UPPS Fakultas Teknik Universitas Medan Area, di antaranya yaitu program studi Teknik Sipil, Elektro, Mesin, Arsitektur, dan Industri. Program studi Teknik Informatika di UMA menawarkan kurikulum yang komprehensif yang menggabungkan teori dan praktikum. Kami mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital saat ini. Program studi Teknik Informatika diperkuat dengan 13 dosen tetap, di mana 6 dosen memiliki kualifikasi S3 dan sisanya sejumlah 7 dosen memiliki kualifikasi S2 yang berasal dari berbagai bidang seperti bidang ilmu komputer, teknik informatika, dan matematika. Keseluruhan dosen tersebut memiliki bidang kajian yaitu rekayasa perangkat lunak dan sistem kecerdasan buatan. Program studi Teknik Informatika memiliki sarana laboratorium yang nyaman dan lengkap untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga mahasiswa dapat memahami lebih baik bahasa pemrograman dan perancangan perangkat lunak yang termasuk dalam pencapaian pembelajaran mata kuliah dan lulusan di program studi Teknik Informatika. Ruang kelas dirancang untuk pembelajaran interaktif dengan fasilitas audiovisual yang mendukung proses belajar mengajar. Diskusi dan kolaborasi menjadi lebih menarik dan efektif. Kami juga memiliki ruang diskusi yang nyaman untuk kelompok belajar dan bimbingan. Fasilitas ini memungkinkan mahasiswa untuk berkolaborasi dan berbagi ide dengan mudah. Perpustakaan juga menyediakan berbagai sumber referensi mulai dari buku, jurnal, hingga akses online. Mahasiswa dapat dengan mudah mencari materi yang dibutuhkan untuk tugas dan penelitian. Di luar akademik, kami memiliki area santai yang mendukung interaksi sosial antara mahasiswa. Selain itu, juga tersedia sarana olahraga dan asrama untuk mahasiswa. Prodi berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan. Halo, saya Rizky Mulyono, Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Medan Area. Visi kami adalah menjadi program studi unggul dengan reputasi nasional menghasilkan lulusan yang berkepribadian, inovatif, dan mandiri di bidang teknik informatika. Misi kami mencakup pendidikan berbasis kompetensi yang berkualitas serta pengembangan penelitian di bidang sistem kecerdasan dan rekayasa perangkat lunak. Dengan sarana-prasarana yang lengkap, seperti laboratorium komputer yang modern dan pusat penelitian, kami mendukung kreativitas, soft skill, dan kewirausahaan mahasiswa. Lulusan kami memiliki prospek karir yang luas, mulai dari software developer, ahli kecerdasan buatan atau AI, hingga software engineer. Sebagai program studi favorit, proses studi Teknik Informatika terus berpacu untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan eksistensi melalui prestasi mahasiswa, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Tamat tepat waktu agar mampu menciptakan lulusan yang berkompeten dan mampu berkompetisi.
potensi pengembangan program studi Teknik Informatika masih sangat terbuka sebagai program studi yang terus aktif melakukan kegiatan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian serta publikasi jurnal bereputasi. Maka, kontribusi dari program studi Teknik Informatika sangat diharapkan menjadi support pembangunan wilayah Provinsi Sumatera Utara dan pengembangan sumber daya manusia daerah yang menguasai komputasi guna mendukung Sustainable Development Goals dan pembangunan berkelanjutan. Bersama kami, Anda akan dipersiapkan untuk menghadapi masa depan teknologi yang terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di Universitas Medan Area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Al-Sion. Tahun 2020, tahun lulus 2024. Dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Medan Area. Kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang program saya dan bagaimana program studi ini membantu karir saya. Dari program studi teknik informatika di Universitas Medan Area, saya tidak hanya mendapatkan ilmu tetapi pengalaman yang sangat berharga. Dari dosen-dosen yang berdedikasi dan teman-teman yang interaktif memberikan banyak motivasi. Setelah lulus, saya bekerja di Komisi Pemberantas Korupsi, di mana saya mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan. Saya merasa siap menghadapkan tantangan di dunia profesional berkat bekal dari program studi ini. Bagi kalian yang sedang mempertimbangkan untuk bergabung di program studi teknik informatika di Universitas Medan Area, saya sangat merekomendasikan karena program studi ini tidak hanya membekali kalian pengetahuan, tetapi juga membangun jaringan yang akan berguna sepanjang karir kalian. Mari bersama-sama kita ciptakan masa depan yang lebih cerah dari ilmu yang kita dapat di program studi teknik informatika Universitas Medan Area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga jadi alumni teknik informatika UMA. Jadilah bagian dari inovasi dan teknologi, bergabunglah dengan program studi Teknik Informatika di Universitas Medan Area. Bersama kita wujudkan masa depan yang lebih baik.